Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama dengan channel Bisnis 2000. Pada kesempatan ini kita akan berbagi sebuah video bagaimana cara memperbaiki print unable 35 pada printer Brother DCPT700W. Print unable 35, itu errornya. Oke, bagaimana caranya? Kita langsung saja, sahabat. Jangan lupa klik tombol subscribe di channel Bisnis 2000. Ya, sekarang kita buka printernya. Dan setelah printer kita buka, maka perhatikan di dekat cartridge itu ada semacam seperti plastik ya. Ya, seperti plastik yang akan dilewati oleh cartridge. Nah, plastik ini kita bersihkan. Kita bersihkan menggunakan tisu. Tapi hati-hati membersihkannya. Sahabat ambil tisu. Ya, kemudian dipegang plastiknya, kemudian semacam seperti kita lap lah. Ya, kita bersihkan dari bekas-bekas tinta. Jadi ini kemungkinan sensornya yang rusak. Nah, hati-hati jangan sampai merusak ya, jangan sampai merusak pada plastik tersebut. Lembut kita lakukan sampai betul-betul bersih. Nah, bisa kita lakukan beberapa kali. Hati-hati jangan sampai putus ataupun sampai rusak. Ya, pelan-pelan. Oke, kita coba pelan-pelan. Nah, setelah kita bersihkan seperti itu, kembali kita tutup printernya ya. Sahabat silahkan nanti ditutup printernya, cover printernya ditutup. Dan nanti setelah ini langsung saja dimatikan printernya. Ya, apabila printernya tidak bisa mati ya saat kita selesai membersihkan, ya sudah, cabut saja colokan listriknya. Kita cabut seperti itu dan kita colokkan kembali, kita pasang kembali. Kemudian printer kita hidupkan dan sahabat silahkan menghidupkan printer. Kemudian nanti langsung dicoba ya, bisa langsung coba print ataupun ditekan saja tombol copy ataupun scan. Maka insya Allah printernya akan kembali normal. Demikian yang bisa kita share kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe di channel Bisnis 2000. Salam sukses untuk kita semua.